tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Yang keempat, menyatakan batal keputusan pemilihan umum Republik Indonesia nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2023 tanggal 13 November 2023 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2023 tanggal 14. Jangan sudah mulai, tadi ada pihak yang minta izin untuk masuk tapi karena sudah terlambat tidak diperkenankan, supaya koordinasinya juga semakin diperbaiki. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Yang keempat, menyatakan batal keputusan pemilihan umum Republik Indonesia nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2023 tanggal 13 November 2023 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan